Please tolong jangan bau. Halo semuanya, kembali lagi di channel gua Agung Bayu 025. Dan ya teman-teman ya, sudah berganti bulan monthly reset, yang artinya kita sudah bisa ngambil tambahan pass ya, atau tambahan tiket gacha dari toko penukaran ember ya, bisa dapat tambahan 5. Dan teman-teman, seperti yang kalian tahu, gacha luoca gua kemarin belum tuntas ya, karena masih 76. Jadi kayak hari ini akan kita tamatkan. Dan semoga, tolong sekali ya pihak Hoyovers, ayolah. Masa gua konten kreator loh. Kayak gua konten kreator paling ampas gacanya gua doang deh guys. Gua udah top up, gua udah bikin konten, gua udah rajin live stream. Sele gua full PT 160, kalah red off. SW gua 160 full, kalah juga tuh red onnya, red off hitungannya. Jingyuan gua gak dapet soft PT. Masa Luocha juga harus kalah red on lagi dong Hoyovers, tolong dong. Nih gua lihat konten kreator lain hoki-hoki, gua doang ini yang paling bau ini guys. Kenapa ini? Tolong dong Hoyovers. Jadi ya, mari kita coba gacha teman-teman ya. Last time ini kalau dapet alhamdulillah, kalau nggak dapet alias red off ya atau kalah red on ya, ya udah kayak gua akan menyerah dengan Luocha dan ya gua akan ngambil Kafka aja guys. Oke teman-teman, langsung kita coba di 10 pool BTW karena ini kurang ya. Ini kan kurang ya. Kalau 10 pool itu butuh kurang lebih 800 ya. Dan ya ini nanggung guys. Kalau single-single ada kemungkinan gue dapat 2 Luocha, dan Luocha S1 tuh udah bagus banget ya. Jadi kayak gue bakal top up lagi sih. Ntar gue telepon Warnen dulu ya. Halo. Iya Mbak Vira, Warnen ID. Iya. Ini aku mau gacha Luocha lagi Mbak Vira. Iya, top up lagi biasa. Iya, aman kan? Legal, terpercaya, dan pasti dapat invoice kan? Iyalah, cuma One ID yang paling aman memang. Oke, kita top up dulu ya di One ID biar diisiin dulu Stellar Jet-nya. Ya, ini gue emang aduh. Ya, berkali-kali disakiti, tapi kalau udah jatuh cinta sih emang sulit ya guys ya. Let's go, kita berkorban top up lagi demi Luocha. Doakan saya teman-teman. Oke teman-teman, sudah masuk paketnya dari one9.id. Aman, legal, fast respon, terpercaya. Buat yang mau top up langsung ke one9.id aja. Oke, gua top up yang murah-murah aja teman-teman ya. Yang penting bisa bikin kita 10 kali multi, that's it. Tujuan gua itu doang. Yang penting ini pecah dulu, dapatnya Luocha atau enggak, masalah belakangan. Yang penting kita usaha dulu. Apapun yang terjadi, terjadilah. Karena manusia bisa berencana, tapi Hoyovers yang menentukan. Oke teman-teman ya, mari kita coba kesempatan terakhir di akun gua, Luocha pulang atau enggak. Ini kalau sampai enggak menang red on ya, alias dapatnya red off, berarti akun gua udah bener-bener bau banget ya. Soft PT enggak pernah, red off semua. But it is what it is teman-teman ya. Teori cancel. Gak usah teori sebut nama karena gak ada yang bisa disebut. Bismillahirrahmanirrahim. Please, pulanglah Luocha. Pulanglah Luocha. Oke. Pool ke 86. Apakah pulang 2 bintang 5? Please, tolong. Jangan bau. Oke. Dapat cashback light ke bintang 4. Oke, gua teori skip lah. Teori skip guys ya, teori skip. Yes! Akhirnya red on, Allahu Akbar. Alhamdulillah, akhirnya red on teman-teman ya. Nggak pernah akun gua menang red off. Oke, lumayan lah ya, walaupun cuma dapat 1, tapi at least oke, nggak apa-apa deh, gua terima deh, nggak apa-apa deh. Akhirnya Luocha gua pulang teman-teman ya, tapi PR-nya adalah harus nge-build lagi ya. But it's okay. Pelan-pelan, yang penting nyampe ke tujuan teman-teman ya. Ada tambahan 5 juga ini. Lah kita skipin satu-satu lah ya, tipis-tipis. Siapa tahu kan. Oke, lumayan. Tapi gua di standar banner lumayan sering hoki sih, guys. Standar banner gua dapat Himeko sampai S1. Gue dapet Clara juga di sini. Standar bener gue lumayan wangi sih guys. Ya kayak gak dapet bintang 5 ya. Himeko E2 gitu. Enggak, jangan sampai. Oke. Akhirnya teman-teman ya, pulang juga ini. Babang-babang satu ini ya. Si Luocha. Oke, lumayan E3.
dapat tambahan, gue dapat Xingxia juga, lumayan tambah-tambah. Aduh, gue ngarep sih dapat Yukong ya. Yukong E2 lumayan soalnya guys. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Kita dapat si Luoja. Alhamdulillah, lumayan teman-teman ya. Tapi PR-nya banyak sih guys. Soalnya kemarin tuh gue udah pre-farm cukup banyak ya buat si Luoja. Cuman karena gue kemarin nggak pede menang red on ya, akhirnya buat konten juga gue malah ngebuild si Yukong dulu ya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah ya, pelan-pelan aja. Toh juga Yukong kayaknya bakal berfungsi ke depannya. Dengan adanya Luoja berarti gue membuka kemungkinan akun gue untuk bikin tim mono imaginary juga, dan juga ada tim mono quantum dengan adanya SW dan Sele. Tapi PR-nya berarti gue harus ngepull quantum unit ya, si Fuxuan ke depannya. Itu udah di drip marketing, jadi boleh diomongin. Sama satu lagi unit imaginary yang itu ya, yang ya YTTA lah, yang tahu-tahu aja ya, itu juga harus gua pull sih. Jadi PR-nya di situ. Jadi kemungkinan sih gua bakal nge-skip Kafka teman-teman ya, karena ya bahannya udah habis, promo-promo first buy juga udah nggak ada. Oke, kayak gua harus muter otak sih ini buat resource gua, manajemennya kacau banget nih. Tapi karakter gua yang banyak banget sih ini, bingung gua nge-build-nya apa aja guys. Oke guys, gitu aja videonya. Semoga dapat menghibur kalian ya. Walaupun gua tahu kalian lebih terhibur kalau gua kalah red on, tapi ya it is what it is teman-teman ya. Ya walaupun gua menang ya, gua red on Luoja, tapi di 86 pull juga sama aja bohong sih guys ya. Tetap full pity, hard pity, hard pity juga. Ya udahlah, gua terima-terima aja. Net Marble, Hoyo First, Game School, apapun itu. Terima kasih teman-teman. Silahkan di like jadi kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka. Dan jangan lupa kalian komen di bawah, kalian udah dapat Luoja apa belum? Atau jangan-jangan gue mengambil keputusan yang salah dengan mau gacha Luoja sampai mati gini guys. Kayaknya gue salah deh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.